Coba lihat giginya mana sakit. Sekarang gini, saya jadi dokter. Yang gendut siapa yang nyabut singkong barusan? Saya yang jadi dokter. Gantian. Oh, sebentar. Ini namanya gampang. Saya jadi dokter. Pak, saya mau tanya tadi kentutnya keluar lewat mana, Pak? Mulut. Nir. Diam. Tidur. Bapak mundur sana. Gigi tonggo si bakal tuh. Diam. Iglinya Tuhan. Diam. Meng tolongin Meng gili Meng. Sudah, Meng. Bapak tidur. Tidur. Bapak tidur dulu. Iya. Ini bumbu kacang Pak. Diam kamu. Ini sini, giginya. Mana satu lagi saya masang. Dipasang ya. kamu pasang. Di bawah. Kau pasang. Wajar. Pak bersih Pak. Pasang gua enak banget. Pasang. Pasangin. Saya ini. Salah dong Pak. Pak permisi Pak. Aku tangan. ini mah gigi begini mah gampang disembuhin. Apa yang kau masukkan? Aku memasukkan bumbu gado-gado. Itu bukan tas mama. Apa? Kuburan kamu. Juga sih yang ngajakin anaknya main. Papa tau sendiri, aneh banget. Oh. Panas. Ini namanya singkong. Singkong apa? Oh. Orang asing lagi ngomong. Oke. Teleponnya angkat. Teleponnya tadi. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Aku ya. Lincah Iris. Yeah. Oke. Okay. Silakan Bapak dari mana? Apaan sih? Telepon angkat. Apaan? Gagang telepon lu kasih kecap. Buat apa? Apaan? Bapak dari tadi kan. Mana Pak? Ya ini gelasnya. Tuang ya. Oke, saya cobain ya. Ya. Ini bukan air tebu. Air apa? Ini aerobik. Kan gue junior, ya jadi harus nurut apa kata bos. Halo, gue suruh ngerampok malah nyorong serikan ayam doang. Jadi gak bener. Udah kagak ada untungnya masuk penjara. Pijitin, yang kenceng kayak angkot. Bentar, kenceng-kenceng, nyerempet anak kecil, bingung lagi bang. Tenang aja. Aduh, abang ngapain sih pakai ngebunuh-ngebunuh segala, bang? Gua ngegebuk nyamuknya pakai besi. Nah, nyamuk mati atau orang mati? Udah takbir nih. Jangan kenceng. Jantung gua pindah lo. Getarannya kecilin. Hah, ayah aja bingung, bang. Kenapa bingung? Orang udah di penjara gitu. Capek, kadang-kadang aku kangen juga sama keluarga. Hah? Yeah. Gampang, lo kan di penjaraan sendiri gak ada keluarga. Lo bunuh lagi orang, suruh keluarga lo. Jadi ntar keluarga lo ngumpul di sini. Penuh dah sekeluarga. Aku tuh lagi cerita tahu. Ya emang cerita. Yang bakar sate siapa? Gila, aduh. Aku... Pijit! Rokok. Cium.
Lu pakai nutup mulut lu. Ayah. Iya, anak. Anak lu dua. Mana? Itu atua. Gua bangun dah. Lu duduk aja di ujung sih. Makanya duduk di tengah. Jadi enggak jatuh. Ayah. Beginilah nak, ayah selalu diinjak, dicaci dan dimaki. Lagunya siapa tuh ya, gue lupa tuh. Dulu Ibu Tiri itu. Ibu bernyanyi. Ibu ayah Tiri. Aku bawa makanan tuh ayah. Ayah lagi ini ngapain kangkung? Lo yang makanin kangkung. Pantes toilet ijo mulu. Ayah, ini pegang, ayah pegang. Mana makanan ini? Ini ayah. Jangan kayak gitu, Meng. Lu ngomeng. Bahaya deh. Itu yang mau aku sampaikan pada ayah. Kau gadisku yang burik. Coba lihat aku di sini. Lagi. Lo pikir dilenok. Dul. Ayah kepingin sampaikan Trans TV milik kita. Saya juga bawa-bawaan dok kumplit. Sebentar. Janji mau ngawinin anak gue. Terus? Kenapa lo mau orang nyunatin? Ini calonnya. Calonnya. Huh? Emang kecil. Emang lupa. Sampai ada lu calonnya. Ini. Lupa. Aduh. Lo mau ngawinin anaknya bapaknya? Anak apa? Roti buaya. Ada udah nungguin di mobil, nih di bawah. Apa ini lagi bawa bola mari? Jual tadi buat modal ini. Warkisa. Ah. War. Roti buaya, rotinya dimakan bawa buayanya ini. Ini Meng, rotinya dimakan buaya. Terus mau nggak mau gue bawa buayanya biar tanggung jawab. Lepas sana, yang kagak aja sana. Pak, nak Pak maaf ya, Pak sini Pak maaf Pak, bawa sini. Mertua lo bawa sini. Sini Tang. Itu katanya tadi suruh bawa. Pan Bapak suruh bawa roti buaya. Iya. Kenapa buayanya? Enggak tahu Kang, rotinya dimakan sama buaya. Jadi sekalian. Bapaknya situ. Beta dijebak ini buat anak-anak ya. Aduh lah, ini lengket. Apa tuh Dul? Aduh rumput nih. Ih bau Dul. Sayang kepala. Dari mana? Sayang kepala. Sayang kepala. Pilih pakai pasang. Iya. Dengan siapa Ibu? Prayitno, Jakarta. Siapa Bu? Prayitno, Budek, Bambu. Oh Prayitno. Ini gak dengar nih Bu. Komen di kacang mobil. Dong, Mak Omeng. Ya, Bu. Bapak. Oh, Bapak. Bapak punya ibu? Ya ada. Ya ada ya, Pak. Ya. Pak. Bapak di mana, Pak? Saya yang nanya. Bapak di mana? Saya yang nanya, detektif yang nanya. Bapak di mana? Ini dong. Oh, sana. Jakarta. Jakarta di mana, Pak? Ngapain sih nanya-nanya, Gak? Bapak mau kirim salam? Ya, kirim salam buat teman saya. Siapa? Yang, punya temen, yang namanya Opik, tukang ketoprak di Poncol. Apa? Sekarang
udah kaya Opik. Bilangin Opik. Oh, Opik sekarang udah kaya. Jangan-jangan yang ngomong bumbunya. Oke, pertanyaan untuk Bapak yang punya teman tukang ketoprak. Lanjutkan pantun berikut ini. Sambal gurame disiram cuka, SKS rame. Ulangin, Neng, kurang jelas. Ah, budak nih Bapak. Sambal gurame disiram cuka, SKS rame. Banyak yang suka. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Gimana? Jawaban dari Bapak tadi. Apa dia jawabannya? Duduk. Kita sebagai detektif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Teheran. Thailand. Teheran. Mekah. Kali men ni bahasa lu pada orang. Ya, gua interupsi untuk ibu. Kan gua enggak tahu kan. Ini nyamuk dari pasir ya. Nih kalau ada kayak ucing. Jadi ternyata ini ini bohong-bohongan anak-anak kecil gini. Seharusnya kita tuh enggak boleh sayang yang namanya kepala. Pilih pakai pasang. Iya. Dengan siapa, Bapak? Saya nanya. Dengan Om Ito Julianto. Om Ito. Ya. Di Bekasi nih. Di mana, Om? Di Bekasi. Om Ito di Ciracas. Yeah. Rumpi. Om Ito. Rumpi dude. Oke, yep. Om Ito mau kirim salam. Nih, kirim salam buat teman saya yang lagi ulta nih. Si Komeng bisa aja lucu deh, si Komeng. Adi Metal salam temennya. Oh, Adi Metal. Udin Portal kakak. Iya, ulang tahunnya yang jadi lo SPKI. Anak-anak tongkrongan gitu ya. Ngomong-ngomong Adi Metal dia. Lanjutkan liriknya. Oke. Pak, dengerin Cucu Cahyati nyanyi ya. Bohong, Pak. Cucunya Nori. Oke, 1, 2, 3. Aduh, Buyu, mengapa lupa padaku selama engkau jatuh. Yang A, dirimu. B, kamu. Yang A. Ini apa ya? 1, 2, 3. Aduh, Buyu, mengapa lupa padaku? Dirimu. Buat rupiah untuk Bapak dari Jen Berhubungan Darah. Terus kirim pada SMS sebanyak-banyaknya ke 9910. Karena hari ini akan dibuat menang 1 paket umroh. Mau beli kerak telur. Bapak asli orang? Ya orang. Ngomongnya terlalu mendesak, Pak. Terlalu halus. Barangan aja kalau ngomong. Saya juaran kerak telur dari kerak telur belum ada. Berarti kalau kerak telur belum ada, dagang apa? Dagang telur. Oh, sudah sekarang. Saya lapar. Ya, saya bikinin. Segombreng berapa, Pak?
Porsi. Oh, seporsi. Porsi. Berapa, Pak? Bebas. Pak, itu bukan... Tanya mulu, emang lu anak gua, Pak. Pak, Bapak kok jualan pagi-pagi kayak gini, Pak? Bang, nih masih ada kerak telurnya, Bang. Bang, nih ini. Bang, mana abangnya? Bang! Atut! Aduh! Bang, ya? Bikinkan 100 telur. Telur. Aduh ya, ini susah nih di sini belanjaannya. Masaknya. Sudah, Bang? Belum. Lama sekali. Oh iya, gerimis. Saatnya kita quiz. Sudah dibikin, Bang, 100? Sudah. Memang kelihatannya sedikit, padahal jumlah telurnya 100. Dari mana? Karena ini bukan telur ayam. Telur apa? Telur cicak.